Oke deh, nanti jangan lupa komen subscribe juga ya. lagi. Kok subscribe dulu? Ya biarin aku subscribe ya, lagi. Ya komen lagi. Nonton lagi. Nambelnya. Jangan skip iklannya. Oke, bye. Puh, lemonilo ini praktis dan nyaman dimakan setiap hari. Warna hijaunya dibuat dengan sari pati bayam. Jujur ya, lemonilo itu paling peduli sama kita. Karena tanpa penguat rasa, pengawet, dan pewarna buatan. Jadi proses pembuatan mie itu yang awalnya jadi mie basah dan lembek, rata-rata proses pengeringannya digoreng. Tapi kalau lemonilo ini dipanggang, makanya air rebusannya tetap jernih. Dan karena dipanggang, jadi nggak kelihatan minyak-minyak di air rebusan.